Halo sobat pengangguran semuanya, selamat sore. Di video kali ini saya ada di rumah teman saya. Nah, ini rencana mau ditanami ya, apa sudah ditanami nih, sistem trellis ya di pinggir jalan. Yuk kita cek. Nah, ini sudah ditanam ternyata. Ini jenis never finger kayak ini, musim hujan seperti ini. Kalau yang ini kayak karnival ya, ini letaknya di persis ya di pinggir jalan raya. Ini banyak tanaman buah lainnya di sini. Kalau yang ini housekeeping ya. Dan ini dia, kemarin sempat ngobrol sama saya, jadi ini grafting sendiri. Ini jenis semuskat. Ini masnya kayaknya kurang sabar, jadi kemarin grafting sprout langsung dipindah ya. Kita nantikan saja ya video selanjutnya, kita update perkembangan anggur yang ada di pinggir jalan tadi. Ini Jupiter. Oh, ini dua-dua ini kemarin banana sama Lukisti ya. Kalau Lukisti ini juga ini sudah bawa bunga, tapi ini jadi apa enggak belum tahu. Ada dua klaster. Ini Halloween ya, kayaknya setak di pertumbuhan. Saya kemarin itu udah lama banget, tapi pertumbuhan tetap aja. Ini juga karnival kemarin, coba juga untuk di pruning ternyata song tidak bawa bunga. Di sini juga banyak bibit buah ya, ini banyak banget. Ini transfigurasi, ini tersier banyak sekali. Beberapa ini ter-12 tersier. Kalau yang ini Kyuhu ya. Ini tanya di persis di pinggir sawah ya. Jadi banyak suara katak kalau sore hari seperti ini. Lihat alami. Dan yang ini jenis moondrop. Ini tersiernya juga banyak. Ini rencana musim kemarau besok ini mau di pruning. Kita nantikan saja videonya selanjutnya. Dan juga banyak bibit-bibit di sini. Oke, ini dia anggur Kendaris Nina. Ini sekitar 1-2 tahun ya. Kemarin mas yang punya ini juga sambung riset ya di pohon saya. Ini jenis semuskat, sudah jadi seperti ini. Lagi gencar-gencarnya grafting semuskat. Ini juga ada satu. Oke, ini dia. Ini sekitar 80 ASP ya, 80 lebih ya. Mau referensi bagian. Sebagian busuk ya, semacam ini resiko. Sudah mulai referensi, bahan warna. Ini tanpa pemupuan ya, jadi sekali lagi masnya ini bilang untuk pruning kemarin ini tanpa pemupuan, tanpa pupuk gratis sama sekali. Ini dia ada banyak sekali ya cluster. Berapa ini? Ter 30-an lebih ini.
sekitar 30-an ini. Namanya ini. Jadi untuk teman-teman yang mau tanam anggur, saya sangat rekomendasi ya jenis ini yang sangat mudah berbuah. Ini rata-rata satu tersier muncul ada dua ya. Sudah ada dua. Rata-rata dua klaster satu tersier. Oke, sekian dulu video dari saya. Nantikan update selanjutnya di channel Hijau Garden. Terima kasih sudah menonton. Salam pengangguran dari Kota Riau.